Halo, oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten sampurasun kesadayana, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi di sesi video gua kali ini gua akan sharing beberapa ramuan lagi. Jadi ini adalah masker yang benar-benar sering gua pakai dan gua akan share lagi ke kalian. Ini adalah masker yang cukup banyak manfaatnya. Yang pertama bisa ngilangin jerawat, kemudian bisa ngilangin jerawat pasir, lo tau nggak jerawat pasir itu yang beruntus-beruntusan kayak gitu, bisa mutihin juga, pokoknya paket lengkap buat wajah kusam juga, ini cocok banget. Tapi kalau misalkan kalian wajahnya sensitif karena ini ada jeruk nipis, kalian bisa tanpa jeruk nipis ya, jadi kalian bisa pakai putih telur ayam kampungnya saja kemudian pakai madu. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Oke men, oke, yang pertama adalah kita menggunakan putih telur ayam kampung ya. Putih telur ayam kampung, jangan lupa, jangan putih telur yang biasa, pokoknya yang ayam kampung karena beda, manfaatnya lebih beda. Kalau misalkan di kalian putih telur ayam kampung nggak ada, telur ayam kampung nggak ada, kalian bisa menggunakan telur bebek. Oke, langsung kita pecahin dulu. Oke, siap. Oke, kita pisahin. Jadi yang kuningnya kita pisahin, kita ambil yang putihnya saja ya. Oke, kita ambil yang putihnya saja. Oke, buat kalian yang misalkan punya jerawat pasir atau jerawat peruntusan, kalian bisa gunain putih telurnya aja. Kalian kocok-kocok, kemudian kocok-kocok ini, kemudian kalian aplikasikan ke wajah kalian yang mengalami peruntusan. Karena di sini gua menggunakan jeruk nipis dan madu, jadi gua akan campurin yang berdua ini ke ini. Oke, bentar, kita potong jeruk nipisnya. Tegang nih. Gede. Kalau misalkan kalian tidak ada jeruk nipis, kalian bisa menggunakan jeruk lemon. Oke, kemudian kita campurkan jeruk nipisnya ke, kita perut seperti ini ya, ke putih telur tadi. Campurkan madu rasa. Kalau bisa mah kalian beli madu yang madu unik, karena gua nggak ada di sini, jadi gua pakai madu yang seribuan di warung. Oke. Oke. Setelah bahan-bahan ini kita campurkan, lihat ini adalah madu, kemudian jeruk nipis dan putih telur ayam kampung, kita aduk. Kita aduk ya. Oke. Kita aduk sampai agak berbusa. Jadi ini adalah masker yang sering gue pakai. Jadi kalian bisa pakai ini dalam seminggu itu kalian bisa pakai 1-2 kali aja. Jangan terlalu sering. Oke. Okay. Oke, okay, setelah berbusa seperti ini, lihat temuan deh. Setelah ramuannya berbusa seperti ini, kita oleskan ke wajah. Kalau bisa mah kalian basuh dulu muka kalian dengan air hangat, kemudian lap, dan kemudian kalian bisa aplikasikan ramuan ini. Oke, okay? Langsung aja lah kita aplikasikan ke wajah. Pastikan tangan kalian dalam keadaan bersih. Okay? Kita aplikasikan seperti ini. Kalian bisa gunakan ini sebelum kalian tidur, asal jangan sampai dibawa tidur ya. Oke, jadi ini adalah panduan protein dari putih telur ayam kampung, kemudian ada vitamin C yang sangat tinggi, asid sangat tinggi, jadi sangat tinggi dari jeruk nipis, kemudian ada madu juga yang memiliki banyak manfaat untuk wajah. Oke.
Oke, setelah merata kalian bisa tunggu ini selama 10 sampai 15 menit karena ini pakai putih telur ayam kampung, jadi sekitaran 10 sampai 15 menitan, oke? Kita tunggu. Mantap. Oke, dan jadi hasilnya akan seperti ini nih ya. Tuh. Jadi muka gua agak mengeras dan agak glowing nih, glowing nih. Jadi agak glowing. Biasanya kalau misalkan lu pakai masker putih telurnya lebih banyak gitu atau putih telurnya lebih banyak bakal keras banget sih, karena ini mungkin paduan antara jeruk nipis sama madu, jadi nggak terlalu keras dan gua masih bisa gerak-gerak mulutnya. Oke, langsung aja kita basuh ya, gunakan air biasa aja. Oke, kita basuh di sini biar kelihatan hasilnya gimana. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Ingat, gunakan cara ini, cara seperti ini dalam seminggu itu 1-2 kali aja, jangan terlalu sering men. Ini juga berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati. Segar men, asli. Terus kumpul ya. Oke, dan jadi seperti ini hasilnya. Mantap, segar banget ini. Lalu kalian bisa gunakan tisu atau handuk khusus wajah ya, untuk bersihnya, untuk lapnya. Lihat perbedaannya men. Oke, dan jadi segitu untuk video kali ini, untuk tutorial kali ini jadi segitu aja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, dan jangan lupa share juga, karena konten ini adalah konten yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua sebagai warga negara Nusa Bangsa dan Agama. Oke, pokoknya terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.